Para ilmuwan memilah 10 penemuan yang dinilai menempati posisi teratas terpenting abad ini. Di antara penemuan tersebut, beberapa kategori seperti fisika, genetika, dan teknologi menjadi mayoritas. Berikut 10 penemuan paling berpengaruh dalam dekade ini. Higgs boson atau yang dijuluki partikel Tuhan, menurut perkiraan, setidaknya membutuhkan waktu bertahun-tahun serta ribuan orang, selain dari mesin besar untuk menjelaskan mengapa semua partikel lain di alam semesta memiliki massa. Namun demikian, pada 2012, fisikawan partikel di CERN mengumumkan penemuan Higgs yang bisa melengkapi model standar fisika partikel modern ini. CRISPR merupakan singkatan dari Clusters Regularly Interspersed Short Palindromic Repeats. CRISPR adalah sistem yang dinilai mudah dan murah untuk mengedit DNA. Gelombang gravitasi. Pada tahun 1916, Albert Einstein telah meramal bahwa ruang waktu hingga alam semesta akan terganggu oleh riak aneh yang dikenal sebagai gelombang gravitasi. Hal itu terbukti satu abad kemudian, di mana kolaborasi laser interferometer gravitasional, Wave Observatory, mengumumkan bahwa mereka akhirnya melihat gelombang-gelombang ini berasal dari sepasang lubang hitam yang bergabung. Saat ini kecerdasan buatan telah mendominasi kemajuan. Namun demikian puncak pencapaian mesin itu ada pada AlphaGo. AlphaGo adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh DeepMind. Pada Oktober tahun 2015, AlphaGo menjadi program Go komputer pertama yang mengalahkan pemain manusia profesional tanpa handicap pada papan berukuran 19x19. Pada tahun 2015 lalu, seorang gadis berusia 1 tahun menerima perawatan kanker yang berbeda dari pasien lainnya. Dalam prosesnya, para dokter di Great Ormond Street Hospital di London yang memberi bayi itu sel-sel kekebalan Layla dari donor yang telah mereka modifikasi secara genetik. Tujuannya untuk menghancurkan sel-sel yang menyebabkan leukemia. Alhasil, bisa menyelamatkan hidup bayi tersebut. Baru-baru ini peneliti mengumumkan adanya penemuan tulang jari manusia yang secara genetik berbeda dengan manusia modern. Dalam prosesnya mereka memberi nama spesies itu sebagai Denisovans, dari lokasi nama gua Denisova Siberia di Rusia. Bahkan, penemuan lainnya di gua tersebut juga mencakup lebih banyak hal misterius, termasuk pada tahun 2018 lalu, yang mana dalam analisis genetik mengungkapkan ada orang modern saat ini yang juga memiliki DNA Denisovan. Supremasi kuantum merupakan pengembangan komputer kuantum secara bertahap, hingga akhirnya memuncak pada pengumuman Google tentang supremasi kuantum pada tahun 2019 lalu. Alat itu dapat melakukan perhitungan yang belum dapat ditandingi superkomputer yang ada di bumi. Peneliti menemukan fakta bahwa di planet tata surya, jumlah planet saat ini adalah lebih dari 4.000, bukan 450 yang seperti penemuan sebelumnya. Dalam prosesnya, ada planet paling penting dalam penemuan itu, yaitu Proxima Centauri b, menjadi planet X tata surya terdekat dengan jarak 4,2 tahun cahaya bumi.
Transplantasi wajah pertama dilakukan oleh petani di Spanyol. Dalam prosesnya, pada tahun 2010 lalu, dia menebak wajahnya dan hanya menyisakan bagian bola mata dan lidahnya saja. Sementara sisa wajahnya dilakukan dari transplantasi wajah dari orang mati. Pada 2012, tim ahli genetika dan sejarawan mengumumkan telah menggali sisa-sisa makam Richard III, mantan Raja Inggris. Kerangka itu menunjukkan tanda kelengkungan tulang belakang dan bukti DNA dari keturunannya mendukung penemuan itu.